Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat Asmaul Azam Nabi Syid alaihi salam. Nabi Syid adalah anak Nabi Adam. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Kabil. Tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syid dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Beliau diberi wasiat untuk meneruskan ajaran Nabi Adam. Karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam lainnya. Asmaul Azam ini merupakan kepunyaan, dan yang diamalkan oleh Nabi Syid. Asmaul Azam ini juga Allah turunkan kepada 6 Nabi, salah satunya yaitu Nabi Syid. Beliau menyibukkan dirinya dengan berzikir dengan Asmaul Azam ini. Sehingga Allah menampakkan 3 khodam yang mewakilkan pada Asmaul Azam ini. Asmaul Azam Nabi Syid ini berbahasa Suryani. Dinukil dari kitab Khofiyul Asror, rahasia yang tersembunyi, menurut riwayat kitab tersebut ditulis oleh Nabi Khidir. Asmaul Azam merupakan nama Allah yang agung. Apabila kita meminta kepada Allah dengan Asmaul Azam, maka Allah akan mengabulkan permintaannya dengan cepat. Adapun bacaan Asmaul Azam dan tata cara serta manfaatnya, ia Israfila bihaqqi magrushin. Adapun terjemahan dalam bahasa Arabnya, ya Allahul Mahmudu fi kulli filihi. Ya Allah yang Maha terpuji atas segala perbuatannya. Dalam mengamalkan Asmaul Azam Nabi Syid ini, bisa dengan membaca bahasa Suryaninya, atau menggunakan bahasa Arabnya. Pertama, barang siapa yang membaca asmanya sebanyak 2000 kali, sebelum melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan meringankan, dan memudahkan segala urusannya, serta akan dicukupkan segala kebutuhan dalam hidupnya. Dikerjakan bisa beberapa kali setiap hari Jumat. Kedua, barang siapa yang membaca asmanya, setiap selesai melaksanakan sholat Jumat, asmanya dibaca sebanyak 200 kali. Maka Allah akan memberikan kesehatan lahir dan batin, dan terhindar dari segala penyakit zahir maupun penyakit gaib. Dikerjakan bisa beberapa kali setiap hari Jumat. Ketiga, barang siapa yang menulis asmanya, pada sebuah cincin perak, lalu dipakai pada jari kelingking tangan kanan, kemudian pergi untuk suatu keperluan, maka Allah akan memberikan keberhasilan dalam segala urusannya. Keempat, barang siapa yang mengamalkan membaca asmanya sebanyak mungkin, dibaca dalam hati atau dengan lisan, dibaca tanpa hitungan, sambil beraktivitas, maka dalam beberapa hari, atau beberapa minggu dan seterusnya, diri kita akan diselimuti energi keberuntungan. Agar lancar dan berkah bagi pedagang dan usaha lainnya, hal ini sangatlah baik untuk menarik pelanggan. Kelima, barang siapa yang membaca asmanya sebanyak 100 kali, setiap setelah melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam golongan hambanya yang soleh, yang akan dicintai, dan akan dilayani oleh semua orang dan setiap makhluk hidup. Dan akan menaklukkan semua musuhnya. Jika musuh tersebut ingin membunuh yang mengamalkan asma ini, maka mereka akan binasa sendiri dengan apa yang mereka perbuat. Keenam, barang siapa yang menulis asmanya, ditulis pada bejana kaca, kemudian dilebur dengan air, lalu diminumkan kepada orang yang sakit, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Ketujuh,
Barang siapa yang menulis asmanya pada sebuah gelas, kemudian dilebur dengan air, dan airnya diminumkan pada orang yang memiliki mulut yang kotor. Dikerjakan beberapa kali, maka ucapan orang tersebut akan menjadi baik. Kedelapan, agar dikabulkan semua hajat keperluan kita, atau untuk menundukkan semua makhluk jin, manusia, binatang, dan akan terhindar dari segala mara bahaya apapun. Asmanya dibaca setiap hari, sebanyak 4.444 kali selama 40 hari berturut-turut. Kesembilan, barang siapa yang ingin menghendaki agar ditampakkan segala rahasia matahari, angin, bintang-bintang, dan segala yang ada dalam perut bumi, maka hendaknya membaca asmanya sebanyak 10.000 kali selama 50 hari berturut-turut, serta beritikad dalam hati bahwa Allah akan memperlihatkan kekuasaan dan kebesarannya. Kita tidak boleh khawatir dan takut dengan apa yang nanti akan diperlihatkan Allah, serta tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang kita lihat dari keajaiban-keajaiban tersebut. Orang yang senantiasa beristiqomah membaca Asmaul Azam ini, maka semua makhluk Allah akan memujinya dan mencintainya, serta akan diperlihatkan rahasia dan khasiat keajaiban asma ini dalam hatinya, serta doanya senantiasa mustajab. Demikian sebagian kecil manfaat dan fadilah Asmaul Azam Nabi Syid alaihi salam, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.